kalau konsep itu habislah, tak akan berkembang ni, akan jadi bakhil manusia. Balik, itu balik, betul? Bagi kat dia, dia bagi kat aku. Dia bukan nak bagi orang lain, tak ada, dia peringatkan itu. Pula untuk ada cop, Ustaz Husaini, RM50 pun banyak ni. Ha, kita pun kena ingat, sampaikan ada tuan-tuan yang mengadu, kampung saya ni, Allah, bulan dia kata dia. Itu dulu cuti sekolah lah. Dia keluh, cuti sekolah kan banyak orang menantu, kahwin. Dia kata, banyaknya bulan ni, beratus habis. Kenapa? Dia kata. Yalah, saya RM20, isi saya RM20. Nah, kalau 10 tempat dah beratus-ratus. Gitu, tuan-tuan. Menyumbang sampai fikir begitu, kenapa? Dia ingat, dia tengok, dia cekrol. Orang dulu bagi aku berapa? Buku 35 tu ada lagi. 10 tahun lepas dia menantu, dia ingat. Oh, Mamat ni bagi aku RM20. Dia ingat dia nak balas begitu. Jangan begitu. Bagilah. Yang kita nak bagi berapa, tak ada duit, bagilah sikit, betul? Ada nak bagi lebih, tak ada masalah. Jangan mesti, wah ni, ini dasar pada kurapat, karut-marut, macam ini. Islam tak tuntut begitu, betul? Ha, jadi kita nak buat, buat lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang diredha ini. Kita tak begitu je. Kerana kita yakin ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Ya, bukan buat baik, jadi korup ni, dia tak buat baik ke orang. Betul. Ha. Yang akhir sekali saya sebut juga tadi, iaitu apa nasihat mereka, wala tabghil fasada fil ard, wahai Qarun, jangan kamu buat kerosakan di muka bumi. Apa? Sebab sama sama. Kita sebut benda yang ni. Dengan Qarun pun sama. Biasanya orang yang kaya dia di pangkat atas je. Dia banyak duit, betul? Dia boleh buat apa sahaja. Akhirnya tuan-tuan, Qarun menjawab apa? Qala innama utituhu ala indi. Hei, apa sebab? Aku dapat harta banyak ni sebab usul tangan aku sendiri. Aku yang overtime kerja, aku yang penat-penat, aku yang usul kenapa tak usul terdapat. Nampak? Sombong dia, takabur dia. Tuan-tuan, akhirnya dengan doa Nabi Musa alaihi salam, Qarun ini terbenam dalam tanah. Sedikit demi sedikit Allah Ta'ala tak binasakan dia sekaligus kaki. Kemudian apa Allah Ta'ala tunjukkan, datangkan harta dia yang membunuh tu depan mata dia sambil dia mati. Sikit-sikit dia masuk dalam tanah. Nampak? Dihina cukup-cukup. Tengok harta kamu, bolehkah harta kamu ditolong kamu? Tak boleh. Malah harta dia menimbun pada dia balik. Dia mati bersama-sama dengan membawa harta dia yang banyak. Tak dapat tolong aku, tuan-tuan. Ha, inilah penyalahgunaan harta ni sepatutnya kepada orang-orang yang berhak. Tuan-tuan, duit dah banyak sangat ni, nak pergi mana, nak buat apa? Sedekah banyak lagi tempat-tempat yang memerlukan. Dan tak tahu juga, telefon aku. Bagi akulah duitnya, dah banyak sangat tu kan. Ini tak tahu nak buat apa pun ada. Dia tolak ke jalan aja. Baik, ini saya sebut tentang harta lah sedikit. Ada lagi satu jenis bakhil yang Nabi sebut dalam hadis sahih dia, apa? Dengan sabda dia, al-bakhilu, orang yang bakhil itu bukan hanya kedekut harta, tenaga, wang ringgit dia, masa rendah, tetapi orang yang bakhil itu juga orang yang man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi kata orang yang kedekut juga adalah orang yang apabila disebut namaku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak berselawat kepada aku. Ini juga namanya manusia yang bakhil. Tuan-tuan, senang kan sebut selawat ni? Paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada paling pendek. Paling panjang, macam tuan-tuan baca dalam tahiyat akhir tu. Daripada al-lepas asyhadu an la ilaha illallah, start daripada mana? Allahumma salli ala Muhammad, sampailah innaka hamidun majid. Itulah yang sahih. Nah, selawat ibadat ke tak? Selawat ibadat. Sebab itu dia kena ada nas.